بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد حاضرين dan hadirat yang saya hormati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla setelah melakukan salat maghrib berjamaah menjelang isya kita akan isi dengan sedikit tazkirah pendek hingga masuk waktu isya di bawah tajuk kesabaran dalam perjuangan. Kesabaran dalam perjuangan. Hadirin dan hadirat, karena kuliah maghrib ini merupakan kuliah terakhir perkampungan sunnah yang ke-9, izinkan saya untuk menjelaskan tentang Islam yang kita anut sebelum membahas topik yang diminta. Agama Islam yang kita sama-sama cintai ini, begitu juga agama langit yang diturunkan oleh Allah sebelumnya. Prinsipnya dua saja, akidah dan syariat. Semua agama langit sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil dengan agama Islam, prinsipnya dua saja, akidah dan syariat. Dengan kata lain, akidah itu keimanan, keyakinan, dan syariat itu adalah amalan. Itu sebabnya dalam Al-Quran senantiasa Allah Subhanahu wa taala gandingkan antara alladzina amanu wa amilus salihat, iman dan amal saleh. Sebenarnya kedua-dua prinsip tersebut terdapat di dalam dua kalimat syahadat. Syahadat pertama, asyhadu an la ilaha illallah, dipanggil dengan syahadat akidah. Sedangkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dipanggil syahadat syariat. Itu sebabnya hadirin dan hadirat yang saya kasihi, sebenarnya semua rasul membawa dua kalimat syahadat. Semua rasul. Rasul pertama Nabi Nuh. Selanjutnya Nabi Ibrahim, selanjutnya Nabi Ismail, Ishak sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahadat mereka tetap asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Semua rasul membawa syahadat akidah yang sama, sembahlah Allah yang Maha Esa. Cuma perbezaannya pada syariat. Umat Nabi Nuh syahadat keduanya
wa asyhadu anna Nuhan Rasulullah. 1000 tahun kemudian datang Ibrahim, asyhadu an la ilaha illallah, tetap tak berubah, sebab yang disembah tetap Allah yang sama. Cuma dalam mereka beribadat, beramal, mesti ikut rasul masing-masing. Umat Nabi Ibrahim, syahadat keduanya, wa asyhadu anna Ibrahima Rasulullah. Datang Nabi Ismail, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Ismaila Rasulullah. Sampai kepada umat akhir zaman, syahadat pertamanya tetap asyhadu an la ilaha illallah, dan syahadat keduanya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab yang kita sembah tetap Allah yang sama, betul tak? Dan cara kita beribadat mesti ikut cara rasul masing-masing. Saya suka awali perkara ini. Sebab dari sekian banyak ahli panel dan penceramah dalam perkampungan sunnah, mungkin sayalah orang yang paling tua. Ditugaskan ke Malaysia sejak tahun 1980. Termasuk orang-orang pertama yang mendapat gelaran Wahabi, sehingga ada istilah bapaknya Wahabi. Izinkan saya ceritakan sedikit pengalaman pada peringkat awal menyampaikan sunnah ini di Malaysia. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebabnya buku pertama yang saya tulis adalah Hakikat Dua Kalimah Syahadat. Sebab dua kalimah syahadat adalah rukun Islam yang paling penting dan paling utama. Betul tak? Sebagaimana urutan dalam rukun Islam. Salat walaupun penting, salat bukan rukun pertama. Apalagi puasa, zakat, haji. Dua kalimah syahadat. Itu sebabnya bila kita bercakap tentang jihad, perlu kepada kesabaran. Jihad, walaupun saya baru sampai tadi jam 4:30 petang dari Kuala Lumpur, tapi tetap ikuti setiap panel, setiap ceramah dari perkampungan sunnah. Sudah dibahas dengan panjang lebar. Jangan sempitkan makna jihad. Jihad bukan hanya membawa makna perang, tapi juga jihad juga membawa makna Nasrullah, Nasruddin. Kita kena tolong agama. Kita kena bersungguh-sungguh belajar agama, menyebarkan agama. Hadirin dan hadirat, agama bukan bahasa Melayu. Agama berasal dari bahasa Sanskrit. Kata orang Indonesia, Sanskerta, bahasa Hindu lama. A maknanya tidak, gama maknanya kucar kacir atau berselera. Bila kita combine agama, agama maknanya tidak kucar kacir, tidak berselera. Dengan kata lain, boleh tak diartikan dengan agama adalah teratur, tersusun? Yes.
Itu makna agama. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Imam tadi baca surat Saf ayat 10, 11, 12. Kalau kita faham, rupanya cara yang paling tepat agar kita terhindar dari azab Allah adalah iman dan syariat. Imam tadi baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Dulu saya kalau mengajar secara langsung begini minta jemaah tolong ikuti. Tapi kali ini tidak, mengingat masa sangat terbatas, banyak yang tidak dicakapkan. Orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang dengannya kamu akan terhindar dari azab Allah yang pedih? Allah tanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala sendiri jawab pada ayat berikut. Tu'minuna billahi wa rasuli. Pertama sekali cara kamu supaya terhindar dari azab Allah yang pedih, kamu mesti beriman pada Allah dan Rasul. Baru yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kamu hendaklah berjihad di jalan Allah dengan hartamu dan dengan dirimu. Jihad di sini membawa makna amal. Jihad itu syariat. Boleh tak kita kaitkan ayat ini dengan dua kalimat syahadat? Boleh tak? Cara agar kamu terhindar dari azab ya Allah yang pedih, kamu mesti beriman pada Allah. Betul tak itu adalah kehendak? Asyhadu an la ilaha illallah. Dan yang beriman dengan Rasul, betul tak itu kehendak? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baru diikuti dengan syariat. Kamu hendaklah berjihad di jalan Allah dengan hartamu, dengan dirimu. Itu amal saleh. Terus terang saja hadirin dan hadirat, berdasarkan pengalaman lebih kurang 45 tahun berdakwah di Nusantara, pembelajaran Islam di Nusantara tidak ikut manhaj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf kalau keliru. Tanyalah umat Islam Nusantara, berapa rukun salat, berapa syarat salat, berapa perkara boleh membatalkan salat, demikian juga puasa, zakat dan haji. Pada umumnya banyak yang tahu. Tapi bila ditanya berapa rukun dua kalimat syahadat, apa makna asyhadu, ada berapa perkara yang boleh membatalkan syahadat, pada umumnya kabur. Padahal hadirin dan hadirat, kalau ikut manhaj dan cara Rasulullah mengajar sahabat-sahabatnya, mana dulu, syariat atau akidah? Akidah atau syariat? Akidah. Betul tak semua kita tahu kewajiban salat bermula setelah 12 tahun Nabi menjadi Rasul? One year before hijrah, Nabi berada di Mekah 13 tahun. Setelah 12 tahun, setahun sebelum hijrah, Nabi Isra Mi'raj, maka turunlah kewajiban salat. Puasa pula setelah Nabi hijrah di Madinah, zakat, haji, umrah semuanya di Madinah. Lalu apa yang Nabi lakukan 12 tahun pertama? Belum ada salat, belum ada puasa, belum ada zakat, belum haji. Dua kalimat syahadat. Itu yang diajar oleh Nabi. Tetapi pembelajaran Islam di Nusantara, termasuk Indonesia,
salat, puasa, zakat, haji. Salat, puasa, zakat, haji. Itu yang mendorong Ustaz untuk tulis buku pertama, Hakikat Dua Kalimah Syahadat. Apa makna asyhadu? Kita selalu artikan aku naik saksi, aku bersaksi. Padahal asyhadu ada lima makna dalam bahasa Arab. Ia membawa makna a'taqidu, aku berkeyakinan. Ia membawa makna a'tarifu, aku mengakui. Ia membawa makna a'lamu, aku benar-benar mengetahui. Dia juga membawa makna ukirru, aku berjanji. Dan yang kelima, dia juga membawa makna aku nyatakan apa yang kau ucap dalam tindak tanduk harianku. Banyak tak orang mengucap dua kalimah syahadat, tapi suruhan-suruhan Allah, suruhan-suruhan Rasul dia tidak buat. Termasuk tak orang tersebut, orang yang cakap tak serupa bikin. Boleh tak dengan bahasa lain, cakap tak serupa bikin itu adalah munafik. Yang terlibat dengan rasuah, yang terlibat dengan judi, minum arak, narkoba atau dadah. Banyak orang-orang yang mengucap dua kalimah syahadat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya kata Imam Ibnul Qayyim ketika membahas falsafah rukun Islam, kata beliau, ibadat-ibadat utama yang tertera di dalam rukun Islam, salat, puasa, zakat, haji, rahasianya, hikmahnya, keempat-empat ibadat itu terletak di bawah dua kalimah syahadat. Karena semua ibadat Allah tak terima kecuali jika memenuhi dua syarat yang tersirat di dalam dua kalimah syahadat. Syarat pertama, salat, puasa, zakat, haji baru diterima oleh Allah apabila dia beribadat lillahi ta'ala. Betul tak itu adalah makna tersirat di dalam asyhadu an la ilaha illallah? Betul tak? Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Oleh sebab itu ingin salatmu diterima mesti lillahi ta'ala. Puasa mesti lillah. Zakat, haji, umrah mesti lillah. Dan syarat kedua, tersirat di dalam wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yaitu ittiba'ur rasul. Salatmu mesti ikut cara rasul, puasamu, zakatmu, hajimu mesti ikut cara rasul. Itu maksudnya. Begitu juga kata beliau ketika membahas falsafah azan. Mengapa hayya 'ala shalah itu diawali dengan tiga ungkapan, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'ala shalah diikuti dengan hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah maknanya jom, ayo kita menuju kejayaan dan kemenangan. Hayya 'alal falah maknanya setelah salat, betul tak dengan salat kita boleh membawa kejayaan? Sabda Nabi, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-salah. Pertama-tama yang akan diperiksa nanti seseorang pada hari kiamat adalah salatnya. Bila salatnya sempurna, amal-amal lain akan sempurna. Bila rosak, amal-amal lain akan rosak. Salat boleh membawa kejayaan, tapi kita kena ingat, salat yang bagaimana yang boleh membawa kejayaan? Kata Imam Ibnul Qayyim, rahasia tiga ungkapan sebelum hayya 'ala shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ia membawa makna Islam.
Hadirin dan hadirat, betul tak? Hanya orang Islam saja yang membesarkan Allah. Betul tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bukan saja percaya atau membesarkan nama-nama Allah, membesarkan perbuatan-perbuatan Allah yang dipanggil dengan rububiyah Allah. Kita bukan saja menganggap tinggi nama-nama Allah yang dipanggil dengan al-asma wal tauhid al-asma wa sifat. Ustaz, ulang sekali lagi. Tauhid ada berapa jenis? 3. Tauhid rububiyah, yaitu mentauhidkan dari sudut perbuatan-perbuatan Allah. Siapa yang turunkan hujan? Allah. Siapa yang mencipta makhluk? Allah. Siapa yang mendatangkan rezeki? Allah. Semua perbuatan itu rububiyah. Bila kita tauhidkan nama-nama dan sifat Allah, itu namanya tauhid asma wa sifat. Hadirin dan hadirat, betul tak? Pada masa yang sama, kita juga berkeyakinan hanya Allah saja yang layak dan berhak disembah. Dan itu pula namanya tauhid uluhiyah. Orang-orang kafir barangkali bila ditanya, mereka juga yakin yang mencipta langit dan bumi, menurunkan hujan adalah Allah. Orang kafir juga percaya tak bahwa Allah mempunyai sifat-sifat yang baik-baik belaka? Percaya? Allah pengasih, Allah penyayang, Allah maha adil, Allah mencipta, Allah menurunkan hujan, itu rububiyah. Allah maha hidup, Allah maha mengetahui, Allah maha bijak, itu asma wa sifat. Tapi sayangnya mereka tidak hanya menyembah Allah. Layak tak dikatakan bahwa hanya orang Islam saja orang yang membesarkan Allah dalam pengertian yang sebenarnya? Betul tak? Itu dia lambang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia seorang Muslim. Oleh sebab itu, ingin salat membawa kejayaanmu di akhirat, mesti salat itu dilakukan oleh Muslim. Tapi semua amalan orang Muslim belum tentu diterima oleh Allah apabila tidak ikhlas lillahi ta'ala. Di situ datangnya asyhadu an la ilaha illallah. Ikhlas macam mana pun Muslim melakukan amal ibadat belum tentu diterima kalau salatnya tidak ikut cara Nabi Muhammad, dan itu tersirat di dalam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Setiap hari 5 kali kita dengar. Fahamkah kita apa yang tersirat di dalam laungan azan? Lain kali apabila kita dengar azan, ingat falsafah ini. Al-falah baru akan anda perolehi jika anda salat. Salat anda tidak akan membawa kepada al-falah jika anda bukan seorang muslim muslimat. Anda muslim muslimat belum tentu membawa al-falah, kejayaan salat anda, apabila tidak ikhlas lillah. Itu diisyaratkan oleh wa asyhadu an la ilaha illallah. Dan salatmu walaupun ikhlas lillah, wahai muslim muslimat, tak akan diterima oleh Allah bila salatmu tidak ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru namanya ilmu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Musuh utama umat Islam adalah syaitan. Semua kita tahu. Berkali-kali Allah sebut dalam Al-Quran bahwa syaitan itu adalah aduwum mubin. Musuhmu yang jelas, yang nyata. Apa makna syaitan? Syaitan diambil dari kata-kata syatana. Syin ta nun.
Syatana maknanya bauda, jauh. Oleh sebab itu kata ulama akidah, syaitan dipanggil syaitan karena makna syaitan, tolong ikuti, ba'idun anil haq. Segala yang ingin menjauhkan kita dari kebenaran, itulah dia syaitan. Nah kalau begitu Pak Ustaz, kebenaran itu datangnya dari mana? Jawabnya dari Allah. Tolong ikuti ayat 147 Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-haqqu min rabbik. Fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah setiap yang datang daripada Allah. Oleh sebab itu jangan kamu ragu-ragu lagi. Dalam Al-Quran tak ada yang boleh diragukan. Hakikat ini sengaja disebut oleh Allah pada awal-awal Al-Quran. Tolong ikuti. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Inilah Al-Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Allah yang sebut awal-awal Quran lagi, inilah kitab Al-Quran, la raiba. Dalam kaedah bahasa Arab, noun atau isim yang pada asalnya berbaris di hadapan kitabun, maktabun, jidarun, mirwahatun, semuanya kalau noun berbaris di depan. Tapi bila noun tersebut diawali dengan lam alif, la nafi, yang dengan adanya la tersebut di depan noun mengakibatkan huruf akhir noun tersebut berbaris atas, maka dia membawa makna penafian jenis. Penafian apa? Ustaz buat contoh. Haulun, daya. Quwatun, kekuatan. Betul tak dalam zikir kita sebut la haula wa la quwata? Betul tak? Asalnya haulun dan quwatun. Disebab itu haukalah, yaitu istilah untuk la haula wa la quwata illa billah. Mengapa menjadi la haula? Tidak ada satu jenis daya pun kita. Tidak ada satu jenis kekuatan pun kita kecuali dengan izin Allah. Penafian jenis. Ilahun maknanya Tuhan yang berhak disembah. Betul tak di dalam zikir kita la ilaha, ilahun jadi ilaha. Ia membawa makna tidak ada satu jenis Tuhan pun yang berhak disembah kecuali Allah. Lihat tuh cantiknya bahasa Arab. Raibun maknanya ragu-ragu. Lalu mengapa ketika menyebut Al-Quran Allah sebut zalikal kitabu la raiba fi? Maknanya tidak ada satu jenis ragu pun dalam Al-Quran. Hadirin dan hadirat, dengan bahasa lain, bila dalam Quran satu ragu pun tak ada, betul tak ia membawa makna semua kandungan Quran meyakinkan? Betul tak? Mesti begitu. Allahu Akbar. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, Ustaz selalu sebut dalam kelas, kewajiban umat Islam terhadap Quran sebenarnya ada lima. Bukan dua, lima. Ini ditulis oleh seorang doktor dari Pakistan, Dr. Ahmad Asrar, dalam kitabnya yang asalnya berbahasa Urdu, lalu diterjemahkan dalam bahasa Arab, Maza yajibu alal muslimina tijahal Quran. Apakah kewajiban orang Islam terhadap Al-Quran? Kata beliau ada lima. Tolong ikuti. Al-imanu bihi. Tilawatuhu. Al-fahmu bihi. Al-amalu bihi. Tablighuhu.
ilal akharin. Kewajiban pertama, al-imanu bihi, beriman pada Quran, bahwa Quran itu kalamullah. Betul tak itu keyakinan kita? Quran kata-kata Allah. Yang kedua, tilawatuhu, membacanya dengan tajwid yang betul, makhraj yang betul. Dua belum cukup. Mesti ada yang ketiga, al-fahmu bihi, faham Quran. Hadirin dan hadirat, setuju tak kalau Ustaz katakan Quran diturunkan untuk dijadikan pedoman? Betul tak? Allah yang sebut, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Malah Allah sebut pada ayat 185 Al-Baqarah, tolong ikuti, syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Pada bulan Ramadan mula-mula Quran diturunkan adalah sebagai pedoman bagi umat manusia. Pedoman. Hadirin dan hadirat, setuju tak kalau Ustaz katakan Quran tak akan mungkin dapat dijadikan pedoman kalau tidak difahami kandungannya? Kewajiban ketiga, faham. Macam mana hendak laksanakan kehendak Quran, suruhan Allah, larangan Allah, bila kita tak faham? Minta maaf, ini bukan merendah-rendahkan, tapi beginilah hakikat sebenarnya. Izinkan Ustaz menyampaikan apa yang Ustaz tahu. Setelah kita faham, yang ketiga baru al-amalu bihi. Apa dia amalu bihi? Mengamalkannya, melaksanakannya. Suruhan dibuat, larangan dijauhi. Dan yang terakhir, belum lagi berakhir kewajiban kita. Walau kita sudah amalkan apa yang kita tahu dari Quran, kalau kita tidak sampaikan pada orang lain, tablighuhu, kita kena sebarkan apa yang kita tahu kepada orang lain. Itu sebabnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, bila kita perhatikan surat Wal Asri, Wal Asr, demi masa, kata Imam Ibnul Qayyim di dalam tafsirnya, Allah bila bersumpah dengan sesuatu mesti mengandungi dua perkara penting yang Allah ingin sampaikan. Bila Allah bersumpah dengan sesuatu mesti mengandung dua perkara penting dari sumpah Allah tersebut. Pertama sekali, bila bahan sumpah itu Allah gunakan sebagai bahan sumpah, menunjukkan bahan sumpah itu sesuatu yang sangat penting. Allah bersumpah dengan wasyamsi, demi matahari. Betul tak matahari bagi kita sangat penting? Wal kamari, demi bulan. Wan najmi, demi bintang. Wal laili, demi malam. Wad duha, demi waktu duha. Ayat 2 dari surat Yasin, wal Qur'anil hakim, demi Al-Quran. Betul tak? Bagi kita Quran sangat penting. Satu, wal asri, demi masa. Betul tak? Jaga masa sangat mustahak. Itu satu pengajarannya. Pengajaran kedua, Allah apabila telah bersumpah dengan sesuatu, ada perkara penting yang Allah ingin sampaikan. Betul tak kita biasanya tidak akan bersumpah kalau perkara yang ingin kita sampaikan tidak begitu penting? Betul tak? Hanya perkara penting saja, demi Allah, wallahi, baru kita sampaikan perkara yang penting. Macam itulah. Kalau Allah sampai bersumpah dengan wal Qur'anil hakim, apa sambungannya ayat 3 surat Yasin? Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau, hey Muhammad, salah seorang rasul yang benar-benar diutus ala apa sambungannya? Ala siratim mustaqim.
Sesungguhnya engkau, hey Muhammad, benar-benar rasul yang diutus, pembawa jalan yang lurus. Hadirin dan hadirat, betul tak saban hari minima 17 kali kita mohon agar Allah tunjuk jalan yang lurus? Allah ada sebut tak pada awal surat Yasin bahwa jalan lurus itu terletak pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mengapa tidak ikut sunnah Nabi? Ini belum lagi kita bahas makna siratal mustaqim. Tolong ikuti. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri mereka nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim itu adalah tafsiran dari siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri mereka nikmat. Betul tak hadirin dan hadirat, kita masih kabur lagi siapa gerangan orang yang telah mendapat jalan yang lurus? Betul tak? Sebab Allah tak sebut. Tapi Allah explain lagi pada ayat 69 dari surat An-Nisa. Siapa orang-orang yang telah Allah beri nikmat dan perjalanan mereka lah sebenarnya jalan yang lurus? Tolong ikuti. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wasalihin. Siapa yang taat pada Allah dan Rasul, mereka kelak akan bersama-sama dengan orang yang Allah telah beri mereka nikmat. Lalu Allah sebut empat kelompok yang confirm mendapat jalan yang lurus itu. Nabi-nabi, siddiq-siddiq, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Terjawab tak siapa sebenarnya yang confirm telah berada di atas jalan yang lurus? Terjawab tak berapa kelompok? Oleh sebab itu bila kita ingin berada di atas jalan yang lurus, ikut nabi-nabi, khasnya untuk kita Nabi Muhammad. Ikut Abu Bakar yang pernah mendapat gelaran As-Siddiq. Ikut Umar, Osman dan Ali yang mati dibunuh ketika menjalani tugas kekhalifahan. Boleh tak tergolong mati syahid? Boleh tak? As-salihin, baru orang-orang saleh. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, mereka bukan nabi, mereka bukan siddiqin, mereka bukan syuhada, tapi mereka tergolong tak orang saleh? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tolong ikuti, ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulailah, awalilah olehmu sebagaimana yang Allah telah awali. Betul tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu disebut nabi-nabi? Betul tak berikutnya adalah siddiq-siddiq Abu Bakar? Betul tak berikutnya Umar, Osman, Ali? Betul tak berikutnya terakhir baru salihin? Wujud tak dalam masyarakat yang mengutamakan orang saleh lebih dahulu daripada Nabi Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali? Salah lagi. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, kemudian kepala, kemudian kaki. Bila kamu akan mendirikan salat, ambil wudu dengan basuh muka dulu, kemudian tangan hingga ke siku, kemudian sapu kepala, kemudian basuh kaki. Perlu tak urutan itu? Betul tak bila tidak ikut urutan bermakna wudu kita batal? Begitulah apabila orang saleh didahulukan daripada hadis Nabi. Wujud tak dalam masyarakat? Orang yang cakap macam ini dapat cop Wahabi.
Ustaz terpaksa cakap ini pengalaman ini. Pengalaman selain pengetahuan juga pengalaman. Pengalaman. Allahu Akbar. Betul tak? Experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Kita tahu. Oleh sebab itu, izinkan Ustaz bercakap. Setelah tidak dibenarkan, tak pernah dapat tauliah, akhirnya Ustaz menulis. Tak boleh ceramah di masjid, tak boleh di surau, tak boleh, tak boleh. Akhirnya banyak menulis. Sejak tahun 80 lagi menulis sampai sekarang. Jangan give up. Jangan serik. Ini kaitannya perjuangan mesti sabar. Kesabaran dalam perjuangan. Sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala tadi Ustaz baru sebut satu. Bila ada sumpah, ada berapa pengajaran yang dapat diambil? Dua. Pertama, menunjukkan bahan sumpah itu sangat penting bagi kita. Contoh, Quran, masa, matahari, bulan, bintang, semuanya penting. Yang kedua, ada perkara penting yang Allah ingin sampaikan. Dalam surat Yasin tadi, apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita? Bahwa perjalanan Nabi Muhammad itulah dia jalan yang lurus. Oleh sebab itu, ingin mendapat jalan yang lurus, perlu tak kita utamakan ikut sunnah Nabi? Yes, itu dia jawabannya. Nah, dalam hal ini, wal asri, demi masa. Hadirin dan hadirat, sebenarnya jaga masa ini bagi umat Islam melebihi daripada orang-orang Barat jaga masa. Sebenarnya macam itu. Kalau kita biasa dengar, jangan tunggu esok apa yang awak boleh buat hari ini. Don't wait tomorrow what you can do today. Tapi Islam cakap macam mana? Tolong ikuti. Iza asbahta fala tantaziril masa. Wa iza amsayta fala tantaziris sabah. Bila kamu sedang berpagi-pagi, jangan tunggu petang. Dan bila kamu sedang berpetang-petang, jangan tunggu pagi. Betul tak? Islam jaga masa lebih daripada orang-orang Barat. Betul tak? Dalam realitinya, umat Islam malah yang paling banyak buang masa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey, itu tentang wal asri. Tadi kita dah sebut Allah apabila bersumpah dengan sesuatu menunjukkan sesuatu itu penting tak? Dengan kata lain, penting tak kita jaga masa? Time management penting tak? Penting. Nah, apalagi Pak Ustaz yang Allah cuba ingin sampaikan kepada kita setelah sumpah itu, tolong ikuti. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh jenis manusia adalah di dalam kerugian. Oleh sebab itu, insan yang artinya manusia diawali dengan alif lam, al-insan. Alif lam itu faedahnya dalam kaedah bahasa Arab, listighraqil jinsi. Tolong ikuti, listighraqil jinsi. Hamdun maknanya puji-pujian. Tapi bila ada alif lam di depannya, alhamdu. Lillahi, kita artikan bagaimana? Segala jenis puji-pujian hanya milik Allah. Dari mana kata-kata terjemahan segala jenis itu pada alif lamnya? Insan maknanya manusia. Al-insan, seluruh jenis manusia. Dia laki-laki kah, dia wanita? Dia presiden kah, dia sultan, dia raja, dia ran, dan hatta dia penoreh getah, dia pemotong rumput, selagi nama dia nelayan, selagi dia main insan, semuanya rugi.
Itu maksudnya. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang ada. Betul tak ini iman ini dengan kata lain akidah tadi? Betul tak? Akidah saja iman di dada tak cukup. Itu warning supaya berhenti ke? Boleh tambah 2-3 minit. Illal ladzina amanu. Pertama sekali mesti ada iman, akidah. Wa amilus salihat, mesti ada syariat, amal saleh. Hadirin dan hadirat, ayat itu berhenti sampai di situ sajakah? Tak. Ada lagi wa tawasau bil haq. Hendaklah berpesan-pesan dengan al-haq. Dengan bahasa lain, tugas yang ketiga insan kalau ingin bebas dari rugi, mereka mesti berdakwah. Ini yang kita sebutkan tadi, kewajiban kita yang kelima terhadap Al-Quran adalah menyampaikan apa yang kita sudah tahu. Boleh tak dengan kata lain, berdakwah? Dan berdakwah tersebut dengan kebenaran atau dengan akal? Sekali lagi, watawasaw bil haqqi atau wasawaw bil aqli. Hendaklah kamu berpesan-pesan dengan akalmu. No. Watawasaw bil haq. Oleh sebab itu penceramah, sebagaimana yang kita dengar selama ini, penceramah-penceramah kita di perkampungan Perlis yang ke-9 dan sebelumnya, bercakap tentang Islam bawa ayat Quran. Cakap tentang Islam bawa hadis Nabi. Betul tak kebenaran itu segala yang datang dari Allah dan dari Rasul? Itu dia baru namanya dakwah. Wa tawasaw bil haq, al haq. Dan sesuai dengan tajuk, bila kita berdakwah, orang suka banyak, orang benci pun banyak. Disitulah perlunya kepada kesabaran. Oleh sebab itu, ayat itu diikuti dengan watawasaw bis sabri. Kena sabar. Maknanya dalam berdakwah bukan mudah. Apalagi ingin menyampaikan kebenaran. Awak akan dicemooh, awak akan dicaci, awak akan di segala-galanya, kena sabar. Sabar bukan saja terhadap orang yang menentang. Orang yang memuji, menyanjung pun awak mesti sabar, jangan riak. Terhadap orang-orang yang benci, jangan berhenti, jangan give up. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, begitu tidak dibenarkan ceramah sana, ceramah sini, akhirnya Ustaz cenderung kepada menulis. Alhamdulillah, setelah 45 tahun, hari ini baru kita dapat rasakan berkat kesabaran kita. Sudah lebih kurang 50 buku agama kita sudah tulis. Alhamdulillah. Ingin dapat, silakan layari Shopee. Kita boleh dapat, insyaAllah. Tafsir Al-Quran sudah 18 juzuk. Ustaz namakan Tafsir Al-Furqan. Kitab Akidah ada 3 jilid. Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah jilid 1, jilid 2, jilid 3. Ke arah memahami Al-Quran sudah 5 juzuk. Al-Asma'ul Husna lebih kurang 1000 muka surat. 99 nama-nama Allah berkat kesabaran kita tulis. Jangan berhenti dalam berdakwah. Tak boleh bercakap, tulis. Hadirin dan hadir, ini bukan promosi tapi sekedar nak cerita pengalaman. Bila kita ditentang, dihalang menyampaikan kebenaran, jangan sampai give up. Perlu kepada kesabaran. Dan ingat, ingat bahwa berdakwah bukan kewajiban ustaz sahaja. Ayat Quran berbunyi innal ustaza lafi khusrin atau innal insana lafi khusrin. Ayat tak bunyi innal ustaza lafi khusrin. Innal habiba lafi khusrin, innal kiai lafi khusrin, innal insan. Selagi namanya manusia, wajib berdakwah. Kalau tidak, rugi.
Sebab syarat untuk terlepas daripada kerugian ada berapa? Iman dan amal saleh sajakah? Tak. Apalagi yang ketiga? Sampaikan kebenaran, dakwah, dan yang keempat, sabar. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Para jemaah sekalian, karena pertemuan kita sangat singkat, sebenarnya sejak PKP, Ustaz tiap hari berdakwah secara online. Boleh tulis Abdullah Yasin saja akan keluar beribu-ribu YouTube insyaAllah ada tentang akidah, tentang Asma'ul Husna, tentang ini, silakan. Kalau ingin masuk dalam grup Ustaz, Ustaz punya lebih kurang 15 grup, ribuan orangnya, silakan ambil number Ustaz 012-205-6040. Ustaz ulang sekali lagi, 012-205-6040. Silakan kontak, nanti Ustaz masukkan dalam grup. Sekian dulu dan mohon maaf jika terdapat perkara-perkara yang kurang baik. Segala yang baik datang dari Allah dan segala kekurangan itu datang dari Ustaz sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.